Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fis sihah wal afiyah. Muallimah doakan semoga semua anak-anak muallimah berada di dalam keadaan sihat wal afiat. Tayyib. Al-yawm insya-Allah sanwasilu dirasatana bil mawdu' Uhafizu 'alal adawati dirasiyah. Hari ini kita masih belajar dalam tajuk Saya Menjaga Peralatan Sekolah Saya. Walakin al-yawm sa'urakkidhu lakum harfu ta. Hari ini saya akan fokuskan kepada huruf ta. Hayya nabda ma'an. Hari ini Ustazah akan fokuskan kepada harfu ta, huruf ta, kepada tiga bahagian, thalathatu aqsam. Awalan aswatul huruf ta, aswatul huruf ta, aswatul huruf ta, bermakna sebutan huruf ta, yang mana kita sebut dalam sebutan pendek. Ba'din sanurakizu aydan ila mawaqi' harfu ta. Mawaqi' yakni tempat huruf ta. Fi awalil au fil wasat au fil akhir. Tempat huruf ta di mana kita akan dapat mengecam huruf ta di awal kalimah au di tengah kalimah ataupun di akhir kalimah. Thumma harakatut ta at tawilah was-sakinah wal-mushaddadah. Kemudian kita akan fokuskan juga kepada huruf ta yang berbaris dengan sebutan tawilah. Tawilah bermakna panjang, sebutan panjang. Was-sakinah, sakinah bermakna huruf ta yang bertanda sukun. Baik. Thumma al-mushaddadah. Al-mushaddadah bermakna huruf ta yang bertanda syaddah. Hal antum musta'idun? Hayya nadrus ma'an. Seperti yang muallimah sebutkan sebentar tadi, awal-awal kita akan fokuskan kepada aswatul huruf ta. Al-harakah al-qasirah, huruf ta yang berbaris pendek. Kita sebut pendek. Sama ada ta berbaris fathah, ti berbaris kasrah, wa tu berbaris dhammah. Hayya nanzur ila al-kalimah al-ula. Hiya al-muta'alliqah bil harakah al-qasirah, berkaitan dengan sebutan pendek yang berbaris fathah. Matalan ta tabibatun, tabibatun, tabibatun. Summa al-harakah al-qasirah kasrah, bertanda kasrah di bawah. Mathalan ti, ti, ti. Al-kalimah tiflun, tiflun, tiflun. Thumma al-harakah al-qasirah dhamma, baris pendek berbaris dhamma, berbaris di hadapan. Mathalan tu, tuyurun, tuyurun, tuyurun. Wal-an hayya nanzur ila harfu ta fil mawaqi', fil mawaqi', yakni tempat. Awalan ta fil awal, ta yang berada di awal kalimah, di awal perkataan. Suma harfu ta fil wasat, huruf ta yang berada pada tengah kalimah ataupun tengah perkataan. Suma harfu ta fil akhir, yakni berada di akhir, di hujung kalimah. Hayya nati ila al-kalimah.
المواقع أو الموقع الأول berada di awal kalimah. Mathalan, Toma Timun. Toma Timun. Toma Timun. Pok tersebut berada di awal kalimah, di hadapan. Suma Al-Wasat, di tengah. Matarun. 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 Thumma fil akhir, yakni di akhir kalimah. Ta di akhir kalimah. Mathalan, Dabitun. Dabitun. Dabit. Aywah. Al-an, hayya na'ti ila al-qismu al-akhir, bahagian yang ketiga, iaitu harakatu ta at-tawilah was-sakinah wal-musyaddadah. Baris huruf ta yang tawilah, panjang, kemudian diikuti dengan as-sakinah bertanda sukun, wal-akhir al-musyaddadah, huruf ta yang bertanda syaddah. Hayya nanzur ila al-kalimat ma'an. Al-harakah at-tawilah bermakna sebutan huruf ta yang kita baca panjang. Yang di awal tadi kita baca pendek. Bacaan panjang ini sama ada huruf ta itu akan bertemu dengan huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Al-yaum, pada hari ini, Mu'alimah akan bawakan contoh huruf ta yang bertemu dengan huruf alif. Ta, ta, ta. Al-kalimah ma-ta-run, 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 ma-ta-run. Bermakna lapangan terbang. Ta, at-tawilah. Thumma ila as-sakinah, yakni harfu ta, huruf ta yang bertanda sukun. Hakadha, ta sukun. Mat'amun. 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 Tayyib, wa akhiran المشددة يعني حرف الطاء بعلامة المشددة حرف طاء yang bertanda شدة هكذا طاء شدة بطتن 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 الكلمة بطتن بطتن بطة. Baik, di sini Mu'alimah nak terangkan lebih sikit kepada anak-anak semua. Untuk kalimah ta yang bertanda syaddah, apabila kita ceraikan dia, kita pisah-pisahkan sebutan tu dalam maqta. Maafkan Mu'alimah. Okey, ta yang bertanda syaddah, pada hakikatnya, jika dipisahkan sebenarnya, huruf ta itu mempunyai dua huruf ta. Seperti yang Mu'alimah bawakan contoh, bat satu to, po satu to, tun, bat to tun, ada dua to. Tetapi untuk dimudahkan dihazaf ataupun dibuangkan satu to itu dan digantikan dengan tanda syaddah. Digantikan dengan tanda syaddah. Jadi bila kita sambung tulisan tersebut, to itu jadi satu saja. Tapi kita wajib letakkan tanda syaddah di atas ta tersebut untuk menggantikan ta yang kedua. Baik, syukran ala husni intibahikum. Mu'alim ucapkan terima kasih atas tumpuan anak-anak semua kepada pembelajaran kita pada hari ini. Ma'assalamah wa ilal liqa' wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.